Untuk pengujian tampilan sensor pijat untuk antigen. Swabnya di sini apa di mana? Di belakang, di belakang. Ini ada menunya di belakang, pos berikutnya. Ini aja bawa. Ini yang pengantaran awan. Untuk alat bisa berapa? Ada dua. Bisa dijelaskan untuk alat kita ada dua. Rata-rata setiap hari running satu, kalau pasiennya 100 sehari yang lewat, FIMG-nya 100 lewat, sekali running. Dan belum vaksin? Mereka ada yang sudah vaksin, ada yang belum vaksin. Oh, Pak Komari, bawa kemarin itu di bawah, tapi belum di tes sana. Di tes, terus masukkan ke sini. Oke. Dilakukan oleh petugas yang sama, yang satu antigen itu bisa. Secarakan juga. Jadi tidak mengapung dengan PPKM yang lain yang masih di dalam tengah. Jadi bagi yang nanti mau beli kompas lagi. Apa ya? Bisa jelasin prosesnya atau jalan? Di sini ada pendataan online, aplikasi karantina, dan sini ada pendataan manual. Konsultasi masyarakat juga kita PMI di sana ada yang mungkin sedikit sama kami sini. Nanti selesai berobat yang bersangkutan harus login. Pulang setelah ini baru. Oh, sebagian besar adalah TNI yang memiliki pemberian karantina presisi yang terhubung dengan WA. Kemudian cara yang terakhir adalah kita mencari. Nih, di mana nih? Bagaimana dengan kondisi para pelaku perjalanan yang ini karantina seperti ini? Dan kita tahu saat ini ya, varian baru Omicron masuk dan kebanyakan memang dari data yang kita punya rata-rata berasal dari pelaku kedatangan luar negeri. Karena itu hari ini kita ingin memastikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap PMI ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui TLBN Entikom, mulai dari pintu masuknya, bagaimana pengecekan terhadap protokol kesehatannya, dan kemudian setelah itu bagaimana proses karantinnya, sehingga kita harus meyakinkan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik.